Halo, berjumpa lagi dengan saya Abam di Pusat Tutorial Desain Gratis asastudio.org. Saya mau mengecek di sini. Dan trace. Saya coba untuk melihat apakah ini benar. Saya copy dan paste. Oke, saya mendapatkan semacam ini dan saya mendapatkan min, pantes. Min 40 pertama. Oke, saya lihat di paling awal. Saya mendapatkan min 12. Maka saat saya menggunakan ini berarti lebih besar. Oke, saya ganti scriptnya. Lebih besar daripada tinggi. Tinggi game. Tapi saya di sini memberikan min. Oke, jika seperti ini saya nonaktifkan trace. Test movie. Oke, lebih kecil. Lebih kecil. Oke, saya mempunyai itu dan sekarang saya akan mendapatkan peluru secara terus-menerus. Oke, saya kehabisan peluru lagi. Oke, saya ganti 10 mungkin. Dan jumlah peluru jika saya memberikan 1 atau 2 mungkin. Saya coba lagi. Oke. Saya mempunyai 2 peluru. Oke, di sini saya memberikan jumlah peluru. Saya copy jumlah peluru dan sama dengan 0. Oke, mungkin seperti itu dan saya akan mempunyai peluru terus mungkin. Saya coba. Oke. Saya sudah mempunyai banyak peluru sekarang. Oke, seperti itu dan Anda bisa menggunakan cara ini dan silahkan melatih-latih. Dan di sini saya membutuhkan jika saya menekan spasi terlalu banyak, maka dia langsung kembali ke awal dan saya bisa memberikan mungkin 12. Jika saya coba, maka saya akan mempunyai banyak. Oke. Saya tidak memberikan ini 0 dan saya memberikan if mungkin if dan jumlah peluru saya copy paste jumlah peluru sama dengan 11. Jika saya mempunyai ini maka saya akan mendapatkan jumlah peluru 0. Saya kembalikan mungkin. Seperti itu mungkin. Oke, saya simpan lagi dan saya coba. Oke, seharusnya tidak seperti itu. Tembakannya seharusnya terus. Dan di sini sepertinya saya harus
Oke, sepertinya saya tidak membutuhkan ini. Dan di sini, oke, saya membutuhkan ini. Peluru MC, paste. Oke, jika saya tes movie, dia tidak akan berpindah sekarang. Oke, seperti itu. Dan Anda silahkan mencoba-coba terus. Dan di sini saya akan kehabisan peluru lagi. Dan mungkin saya akan memberikan seperti tadi. Saya undo. Oke, seperti itu. Dan saya copy ini menuju ke peluru. Oke, saya kesalahan di sini. Dan test movie, sekarang saya tidak akan mempunyai peluru yang habis. Oke, seperti itu. Dan silahkan Anda mencoba-coba. Dan mungkin kita akan menyelesaikan game ini ke tutorial selanjutnya. Dan saya harap dengan beberapa skrip contoh seperti ini, Anda bisa membuat beberapa game Flash yang mungkin sempat Anda pikirkan. Oke, sampai jumpa di tutorial-tutorial selanjutnya. Mungkin saya akan mencoba untuk membuat player dari berbentuk orang atau mungkin apapun. Dan saya akan mencoba membuat beberapa kasus game dengan Flash. Semoga Anda suka dengan tutorial yang sudah saya buat dan pastikan untuk subscribe di YouTube saya. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Salam.